Sampai trending topik, Asnawi Mangkualam kantongin Alejandro Garnacho dibuat tak berdaya dalam laga persahabatan bertajuk FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Argentina malam ini. Namun sebelum lanjut, yuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar Timnas Indonesia setiap hari. Baru saja telah usai jalannya pertandingan persahabatan antara Timnas Indonesia versus Argentina yang bertajuk FIFA Matchday 2023 malam ini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada malam ini antara Timnas Indonesia versus Argentina sangat menarik ditonton. Mengapa tidak? Karena para penggawa Timnas Indonesia mampu mengimbangi permainan Timnas Indonesia yang secara ranking bagaikan langit dan bumi, yaitu peringkat 1 melawan peringkat 149 dunia. Sepanjang jalannya pertandingan, Timnas Argentina hanya mampu mencetak 2 gol saja ke gawang Timnas Indonesia. Solidnya pertahanan Timnas Indonesia membuat Julian Alvarez bersama kolega dibuat tak berdaya oleh benteng pertahanan Timnas Indonesia. Terlebih aksi Asnawi Mangkualam pada malam ini menjadi trending topic di Twitter. Hal ini disebabkan karena striker muda Timnas Argentina yakni Alejandro Garnacho tidak mampu melewati pertahanan Asnawi Mangkualam. Di samping itu juga, pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni terlihat gelisah di pinggir lapangan menyaksikan permainan dari anak-anak asuhnya. Kemudian perlu diapresiasi juga permainan Timnas Indonesia pada malam ini. Semangat juang yang terus mengalir agar tidak mudah dibobol dengan mudah oleh permainan berkelas Argentina. Pertandingan ini juga dapat dijadikan pengalaman berharga bagi para penggawa Timnas Indonesia agar dapat maju dan terus berkembang ke level internasional. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tinggalkan di kolom komentar terkait penampilan Timnas Indonesia menghadapi juara dunia Argentina pada malam ini.